semuanya, balik lagi di Tanda Tanya. Oke, pertanyaan kita kali ini, bisakah kamu menunjukkan jalan yang menakjubkan namun mengerikan? Oke, yang pertama, Jalan Raya Dalton di Alaska. Jalan raya sepanjang 666 km ini menghubungkan 3 desa dan merupakan jalan raya bersalju paling terpencil di planet bumi. Kedua, Jalan Samudra Atlantik di Norwegia. Gunung-gunung tertutup es di Norwegia dikombinasikan dengan Jalan Samudra Atlantik yang indah menjadikan objek wisata yang menakjubkan namun mengerikan. Kemudian Terowongan Gualiang di Tiongkok. Awalnya terowongan ini dibuat oleh warga setempat untuk memotong jalur yang lebih cepat ke kota. Masifnya, orang yang melewati jalur ini membuat pemerintah melebarkan jalan agar bisa dilewati kendaraan besar dua arah. Tapi tetap saja jurang sebelahnya memberikan pemandangan yang menakjubkan namun mengerikan. Selanjutnya, Jozilia, India. Jalanan umum yang biasa dilewati oleh warga Kashmir dan Ladakh di India untuk beroperasi menghantarkan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, Jembatan Eshima Osashi di Jepang. Struktur jembatan ini terlihat hampir selalu tampak seperti tidak bisa dipanjat jika dilihat dari jauh. Namun, biasa digunakan sebagai jalanan umum yang menghubungkan Mastu dan Sakaminato. Selanjutnya, Jalan Gunung Tianmen, Tiongkok. Bagi penggemar film seperti Tokyo Drift, Fast and Furious, mungkin jalan seperti ini akan membayangkan mobil yang drift dengan santai. Tentunya jalanan ini bukan untuk orang yang mempunyai nyali kecil dengan tingkat tikungan yang sangat tajam. Oke, selanjutnya, Transpagarasan di Romania. Jalan santai dan mengerikan ini mengharuskan kita mengitari antara kaki gunung Kapatian. Dengan pemandangan yang menjujukan, jalanan tersebut harus tetap berhati-hati karena jalan tersebut sampai harus dinamai Daredevil. Selanjutnya, Kardungla di India. Jika biasanya kita pergi ke gunung dengan jalan kaki, karena tingkat curamnya sangat membahayakan menggunakan kendaraan, bagi orang India adalah kegeregetannya tersendiri. Guinness Book of Records harus menjuluki jalanan tersebut sebagai jalanan paling tinggi terburuk. Oke, 9. Le Passage du Gois di Perancis. Apakah Anda menganggap foto tersebut adalah Photoshop belaka? Tentu saja Anda salah. Jalanan ini melewati sebuah selat yang sering terjadi pasang surut, sehingga terkadang melewati jalanan ini dalam keadaan jalanan tertutup air laut atau jalanan kering karena air laut surut. Oke, sekian, semoga bermanfaat.